Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Boy William belak-belakan meminta Ayu Ting Ting menjadi istrinya kalau suatu saat nanti dirinya pindah keyakinan dari Kristen menjadi Muslim atau mualaf. Ditanya niat Boy William mualaf, Ayu Ting Ting menjawab dengan bersemangat, Ayu Rosmalina nama asli Ayu Ting Ting terang-terangan menerima Boy menjadi suaminya jika dia mualaf. Buat Ayu Ting Ting, keyakinan sama adalah syarat pokok yang harus dijalani jika dia menikah dengan seorang pria. Boy William dan Ayu Ting Ting memang makin dekat setelah sempat ribut selama 4 tahun lamanya. Saking dekatnya, mereka berdua sering dijodoh-jodohkan tak bantak. Orang tahu ternyata Ayu dan Boy sudah saling kenal dan dekat ketika mereka belum berkecimpung di industri hiburan. Soal agama memang menjadi halangan besar bagi Ayu dan Boy William menyatukan cinta mereka, meski sering terlihat cuek keduanya sama-sama menaruh hati. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting dan Boy William memang beda agama. Ayu seorang muslimah sementara Boy menganut Asrani. Dari obrolan di atas, Boy William sepertinya rela memeluk Islam demi bisa menikah dengan Ayu. Ini disampaikan Boy saat tampil di YouTube Kisqiu TV. Waktu itu Ayu bertanya kepada Boy soal memiliki hubungan jarak jauh alias LDR atau pacaran beda agama. Kendati demikian, Boy tak masalah jika pacaran beda agama. Berbeda dengan Boy, Ayu Ting Ting justru lebih tegas soal calon pasangan atau pacarnya. Paling penting kata dia, pria itu seagama.